Halo guys, balik lagi sama gue Endgame. Ya, sini gue mau bahas sedikit update dari sekarang hari Jumat. Ya, update di sini bisa dilihat di sini juga ya sebenarnya. Ada Sanae Bender lagi. Hari gue liatin siapa aja ya yang di Sanae Bendernya. Sini apa nih? Ini kayaknya itu deh, apa namanya, pack di shop ya, bagi yang mau beli ya silahkan. Oke, okay. Yang pertama yaitu Sanae. Ya, ini ya yang di red up ada Nita yang buff yang baru Japanese player. Jadi bagi yang punya Aoi terus punya salah satu mitos ataupun Akai dan belum punya Nita ini, silakan untuk gacha, tapi gua nggak nyaranin karena Dreamfest sudah deket juga dan pastinya Dreamfest pemain baru kan, karena ini pemain lama dan bisa didapetin di Dreamfest juga kalau kalian beruntung ya bro. Jadi gua kurang menyaranin untuk yang satu ini. Ya, yang kedua itu Tsubasa biru. Sebenarnya gue juga pengen ini karena gue punya Misaki biru tapi nggak ada Tsubasanya. Terus Misugi ini kurang worth it menurut gue sih, kurang worth it, tapi ya bagi kalian yang belum punya Misugi sama sekali ya lumayan ini, terutama kalau kalian belum punya Misugi tapi punya Matsuri sama Dreamfest gitu. Ya, itu aja sih untuk yang ini, nggak terlalu penting juga bannernya karena bukan pemain baru. Terus ya, online match ada Tsubasa Cup lagi. Nah, ini hadiahnya. Main ya, juara 1 75.000 online medal sama 15 dream ball, terus ditambah lagi 5 black ball SSR sama badge yang baru. Badge-nya keren ya ini ya, sekarang badge-nya keren banget. Jadi bagi kalian yang ya main silahkan. Ya, seperti biasa ada istilahnya ada Easter egg di tiap angka 283 itu pasti ada badge yang keren ya ini, kayak apa, kayak event ladder lah istilahnya. Ya, sisanya bisa kalian lihat sendiri nanti ya di update nya. Terus ya, ini pemain-pemain yang baru. Nanti mungkin untuk pemainnya gue langsung liatin aja di utamanya ya langsung ya. Ya, ada Sorimachi, ada Sawada, dan juga ada Wakashimazu. Oke, kita langsung aja liat ke pemainnya. Dari match pertama. Oke. Di sini gua enggak bakal banding-bandingin karena kalau kalian punya dua sorry match ini menurut gua disimpan aja. Kecuali kalian memang mau pakai sorry match yang ini dibandingkan yang ini. Kalau yang ini saran gua jangan pernah dijadiin tumbal. Sayang banget. Oke, kita lihat sorry match-nya sekarang. Oke. Shotnya jelek banget ya ternyata. Ya, jadi gue nggak jadi untuk naikin balad shot ini. Pengen sih sebenarnya karena gue juga nggak punya striker biru gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Ya, sorry matchnya lumayan untuk pasnya 6.000, tanklinknya 5.000. Strong pass-nya ini yang mungkin harus kalian naikin, atau misalkan ada pass yang lain ya bisa dikasih ke Sorimachi ini, yang misalkan yang B ataupun C, langsung C 40 gitu kan, lebih baik daripada kalian pakai skill A level 1 gitu. Untuk pass-nya lumayan sih, ini 6.000 kan, 6.000 itu udah masuk ke kategori decent, jadi decent atau standar bagus lah, standar bagus bukan standar jelek. Skill utamanya ya Wantu bersama Tio, misalnya Trio sebenarnya nih, bukan Wantu ya.
Ya, sorry matchnya lumayan. Buffnya juga 20%. Kalau ada Hyuga, Sorimachi sendiri, Sawada, sama Wakashimazu. Terus, ya, Sawada. Ini dia Sawadanya. Sawadanya kita lihat. Oh my god, statnya, astaga. Ya, jujur aja ini statnya agak jelek sih sebenarnya. Gimana gitu sebenarnya. Tapi ya kalau dilihat dari skillnya sih lumayan sih sebenarnya. Dia punya dribble, dia punya pass, pinpoint pass, terus ada shot juga. Tapi shotnya, saran gue misalkan kalian punya Sawada WC, ambil aja skill shot ini gitu. Kalau dribble sama passnya sih menurut gue gak perlu, karena Sawada WC juga udah ada passing kan. Nomor tentunya berapa? 270, ingat ya, 270. Dribble sama passnya lumayan. Ya dribblenya yang bagus sih, passnya ya masih bisa pakai kalau menurut gue. Kalau paling tidak buff kalian 30% di bawah itu jangan pernah dipakai. Oke, kita lihat dulu. Gue agak lupa passnya si ini berapa ya. Yang tadi 270 ya, kan masih lebih bagus solid pas ini. Jadi nggak perlu menurut gua. Oke, terus selanjutnya adalah Ken. Akhirnya Ken merah yang ditunggu-tunggu semua pemirsa. Oh my god, 6.000 anjay. Waduh. Sialan. Ya, ini kasih majunya lumayan sih. Bansnya 6.000, catchnya 5.100. Speed sama powernya 4.000-an. Ya mungkin kendalanya di physical sih ini. Bahkan punch-nya lebih bagus daripada catch-nya sih itu. Catch-nya si Moonlord. Si Moonlord kan cuma 5.900. Base stat-nya. Jadi kalau menurut gue misalkan kalian punya buff 40%, Wakashimazu ini bisa jadi pilihan untuk pengganti si siapa? Si Wakabayashi WC di babak kedua ataupun pada saat stamina-nya habis gitu. Ya, lumayan sih ini, lumayan bagus. Dan kalau kalian bisa aktifin pasifnya ya, dia bakalan bagus banget sih kalau menurut gue ini. Start 6.000, bisa naik 20%, itu udah bagus banget sih, bagus banget. Mantap. Wakashi majunya mantap, cuman mungkin masalah di skill ya. Kalau kalian punya dupiannya si Wakashi maju ini sih, colok aja skillnya, lumayan. Stamina-nya berapa sih? Aduh, stamina-nya 800 doang. Tapi cukup kok. Soalnya punch-nya si ini juga gak terlalu mahal kan. Cuma 230 doang. Wah, lumayan. Ya, lumayan lah ya. Lumayan bagus. Selanjutnya, ya mungkin update-nya gitu doang sih. Karena ntar di sini gak ada update event. Ya, ini gua barusan relog. Karena gua ada dua akun sebenernya. Bukan, gak ada event guys. Jadi untuk sementara ini gak ada event. Gak tahu sampai kapan, kemungkinan sampai Senin. Sampai Senin gak ada event. Jadi yang ya bisa istirahat aja. Jadi kita sehari itu ngabisin ini sama ini ya dihabisin. Terus mungkin read yang diperlukan, udah selesai. Dan ya sebenarnya gue masih bingung banget sih, read yang lama itu bakal keluar lagi apa enggak sih. Karena jujur aja ada beberapa bagian read yang gue perluin juga gitu. Gak ada ya. Yep, kayaknya read yang lama udah benar-benar dihapus deh. Ya mungkin segitu aja, update-nya gak terlalu banyak. Kita anu aja, klub transfer, karena gue udah nyiapin beberapa tiket. Nah, udah ada 4, cuma 4 doang sih. Ini dari 10.000, gue cuma dapat 4 tiket transfer. Gue mau ngumpulin lagi dulu. Ya kali aja langsung dapat Sorimachi kan, bisa langsung gue pakai nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
aduh, 4. Oke. Okay. Coba gacha biasa rate-nya sebesar di sini gitu kan enak gitu. 2, 1. Ya, udah mendapatnya 2 sih. Maksudnya gua berubahnya 2 itu. Sorry, Wajib. Ya, sepertinya gue harus berusaha lebih keras untuk dapetin sorry macinya. Ya, untuk sorry macinya di situ ya. Jadi, aku transfer dan kan si ininya di sini. Oh, siapa? Ini enggak ada yang menarik. Nah, ini dia. Sawadanya. 100.000, murah, guys. Sekalian beli ini. Dan ya, kemungkinan nanti bakalan keren sih kalau kita buat tim middle school karena buffnya udah lengkap sekarang. Sawada, terus Wakashimazu ini sama si Sorimachi. Jadi kita bisa ngambil Kisugi ini juga, terus kita ambil juga Taki ini juga, sama si yang dari klub transfer itu juga. Jadi ya lumayan sih kalau menurut gue. Jadi apa, ada varian baru. Oh ya, sama reset ini ya, ini udah di reset juga, jadi yang mau beli ya silahkan beli. Silahkan. Akan mulai belanja kalian. Ya, paling gue beli tiket-tiketin dulu sih, kecuali yang SSR. Yang SSR terlalu mahal. Terus baru Black Ball. Ya mungkin abisnya segitu aja, guys. Thank you yang udah mau nonton. Ntar gue juga upload video itu juga deh sekalian. Apa? Tsubasa Cup ya, karena sekarang ada Tsubasa Cup. Thank you so much yang udah mau nonton. See you on next video or next live stream. Bye-bye.